Sobat Mesin, kali ini kita akan membahas tentang mesin cetak pelet. Mesin pelet sendiri merupakan sebuah mesin yang banyak dan sering digunakan oleh para peternak, pengusaha pakan, dan para pengusaha industri lainnya. Cara pengoperasiannya, siapkan bahan-bahan untuk membuat pelet, seperti tepung ikan dan dedak halus. Masukkan campuran bahan-bahan pelet ke dalam mesin. Pelet akan secara otomatis keluar dari mesin dengan bentuk atau potongan sesuai yang kita inginkan. Biasanya, mesin cetak pelet ini digunakan sebagai alat untuk membuat pakan ternak ayam, bebek, kelinci, ikan, dan pakan ternak lainnya. Jadi, bagaimana Sobat Mesin? Mudah bukan? Untuk info pemesanan, bisa hubungi kami di WhatsApp dan web kami di www.rumahmesin.com.